Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam eksplor tanpa hantu. Jadi di video ini sekarang aku mendatangi salah satu bangunan yang dulunya adalah bekas diskotik. Dan kalian bisa lihat sendiri barang-barang yang berantakan ini. Nih, gila dong. Bahkan ada salah satu kulkas besar sekali, surili. Ini benar-benar besar sekali dong. Nah, kalau yang ini sekarang aku berada di bagian dapurnya. Kalian bisa lihat ini alat-alat masaknya yang juga dibiarkan gitu aja. Namun lagi belum lagi sampai di bagian dalam. Seperti apa situasi dan kondisinya? Do you like scary? Come join with me. Dan so singkat aja, di sini kita lihat dulu barang-barang apa aja yang ada di sini. Yah. Selayaknya dapur, ya pastinya semuanya adalah alat-alat memasak dan juga barang-barang untuk memasak. Nah, jadi di sini, oh my god, what happening, something wrong. Tiba-tiba senterku mati dong. Oke, lanjut lagi. Kita coba lihatlah ya situasi dan kondisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gokil ya, banyak barang-barangnya ya. Dan untuk ceritanya di sini, tempat ini udah sekitar kurang lebih 2 tahun atau setahunan ini ya terbengkalainya katanya. Untuk terbengkalainya kenapa? Karena bangkrut. Allahu Akbar. Kok bisa ada kursi roda? Katanya untuk terbengkalainya kenapa? Karena bangkrut. Allahu Akbar. Ini benar dua ini dari kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Serius ini? La ilaha illallah. Kok bisa ada kursi roda di sini? Wah, gokil, nggak masuk akal nih. Bisa-bisa di diskotik terbengkalai ada kursi roda, weh. Oh, astaga. La haula wala quwata illa billahil halajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Yohana warahmatullah. Di sini aku lupa menyampaikan kalau lah di sini aku belum tahu untuk kondisi dalam tempat ini tuh seperti apa. Dan yang kedua, aku juga enggak nyangka kalau dalam sini tuh ada kursi roda dong. Astaga. Astagfirullah. Wah, gila dong. Ini seriusan ya. Oke, whatever, apapun itu, kita anggap aja ini fenomena alam ya. Oke, next moment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gila, ini banyak sekali dan benar sih, kok agak serem ya. Allahu Akbar. Wah, apa yang punya tempat ini pakai kursi roda atau gimana ya? Ini konsepnya.
Oi. Ilahillah. Banyak suara-suara dong di sini. Serius demi apapun, banyak suara-suara di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullah. La ilaha illallah. La haula wala quwata. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Assalamualaikum wa alaikum badilah solihin. Allahu akbar. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Wah, serius itu. Peace. Paslah, udah betul-betul di sini. Betul-betul ini lokasi. Oh, aduh, nggak tahu aku. Bentar dulu. Ini aku mau kemana dan wait sebentar. Ini aku baru masuk. Astagfirullah, aku senggol apa lagi nih? Oh my god, it's so really time, my best moment. Dan aku cobalah. Kita coba apalah yang di sini, apapun siapapun kalian wahai senggoib. Oh, ini pertama kali aku dapat momen seperti ini dong. Oh, gila ini berat sekali dong ini pintunya padahal. Huh. Hey. Astaga. Oke, okay, next moment kita coba lihat seperti apa aja yang ada dalam sini dan apa aja yang ada di sini. Sepertinya tempat ini lantai 2 ya. Tuh. Di situ tadi ya ada anak tangga. Allah. Wah, besar sekali tempat ini ya. Kayaknya ada gedung sebelahnya lagi nih. Wah, bodo amat lah suara apa itu. Ini dia lantai 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, masya Allah. Wow. Lagi tempat-tempat terbengkalai yang sudah kujelajahin. Di sini juga barang-barangnya berantakan ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, di sini saya tidak mengganggu. Namun lagi saya di sini melakukan perjalanan untuk pekerjaan. Permisi. Woi. Sumpah demi apapun, sebenarnya di sini aku masih merinding ya. Dan yang kedua, tetap harus memaksakan. Baru singkat, baru aja mulai ini. Udah banyak aktivitas, bah. Oke, okay, bismillah. Come on, Yuri. Come on. Come on, man. Come on, you can do it. Yeah, I can do it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali barang-barangnya ini. Sepertinya udah nggak ada lagi barang-barang berharga gitu ya. Wah, pasti tempat ini udah pernah dijarah nih. Pasti. Allah. Kalian bisa lihat ya, semua barang-barang berantakan ini berarti menandakan kalaulah tempat ini pasti pernah dijarah. Jadi gak usah dipertanyakan lagi. Mungkin lagi pada saat tutup barang-barangnya ditinggal. Terus lagi mereka, para pemilik barang ini enggan untuk membawanya atau bagaimana ya. Apa jangan-jangan tempat ini sitaan atau gimana? Aduh, aku pokoknya nggak tahu lah ya. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Kalau tahu ya pasti ku sampaikan. Tapi kalau dilihat-lihat, memang benar ini semua barang-barangnya ini tinggal gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi aku nggak sempat nanya penjaganya secara langsung bertatap muka karena dalam keadaan hujan yang kami nggak bisa jumpa. Jadi kami hanya lewat WhatsApp aja dan ya udah dia bilang silahkan aja dan so dari situlah ya. Dan aku minta maaf kalaulah kita tidak tahu tempat ini kenapa bisa tutup dan berantakan seperti ini. Ya pasti kalian ya silahkan mengejulit. Tapi ya aku nggak tahu lah Tuhan. Astagfirullahaladzim, suara apa lagi? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nih aku pengen ke ruangan sini nih. Walah, tadilah kukira itu ruangan sebelah, ternyata itu pantulannya ini. Jadi simpel aja ruangannya sampai di sini dan itu pantulannya ya. Ini saya coba buktiin dulu pantulannya atau enggak, benar atau enggak. Nah, iya tuh. Pantulan tangan saya. Wah, gila dong, serem banget dong. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak barang-barang berantakan juga di bagian bawahnya. Bismillah. Ini kayak apa nih, meleho-leho gitu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ruangan apa ya? Keren banget sih bannernya. La ilaha illallah. Banyak. Wah, ini lagi banyak barang-barang nih. Permisi. Wah, gila dong, keringat dingin aku. Dan ini ya, trauma dengan hal ini. Oke, guys, sepertinya mungkin sampai di sini aja. Ini mana? Jarang sekali aku menemukan fenomena atau kejadian seperti ini dan gimana. Wah, bodo amat lah apapun itu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah.